Memang aktivitas santrinya itu kita berbaur di sini, ikut berjamaah. Tapi setelah setahun lebih, setelah pembangunan masjid ini, tiba-tiba tidak ikut berjamaah lagi di sini. Akhirnya tertutup. Kita juga nggak tahu tuh aktivitas seperti apa di dalam, apa ada kegiatan apa. Kami warga di sini tidak tahu seperti itu. Setelah tiba-tiba banyak dari KPAI ya ke sini nanyain. Ada masalah katanya, masalah kriminal, begitu penyimpangan seksual. Kami juga di sini kaget. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.